Indonesia Hakul Yakin. Rapat konsolidasi tim pemenangan daerah Anies Muhaimin Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tim pemenangan daerah Anies Baswedan Muhaimin yang didukung oleh Partai Nasdem, PKS, PKB, dan Partai Umat mengadakan rapat konsolidasi membahas berbagai strategi pemenangan di tingkat Kabupaten Ogan Komering Ilir di Rumah Perubahan Amin di Jalan Haji Muhammad Yusuf Singedikane nomor 132 Juajua, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Menurut Darmawi SIP, selaku Ketua Relawan Anies Kabupaten Oki mengatakan bahwa rapat konsolidasi dengan Partai Koalisi Perubahan merupakan bagian dari upaya untuk menyusun strategi pemenangan yang kuat serta memastikan koordinasi yang baik dalam upaya memenangkan pasangan calon presiden yang didukung oleh Koalisi Partai Nasdem, PKS, PKB, dan Partai Umat. Dari relawan Amin menyampaikan dalam diskusi tersebut jika di Kabupaten Ogan Komering Ilir bukan medan yang ringan, namun gelombang perubahan mulai dirasakan masyarakat sampai di kampung-kampung seperti di Pedamaran dan beberapa tempat lainnya. Relawan Anies seharian belusukan ke desa-desa, ternyata animo untuk Pak Anies dan Muhaimin cukup tinggi. Hasil rapat konsolidasi relawan Amin dengan partai koalisi atau pengusung mengemukakan beberapa kesepakatan, diantaranya Sekber atau Rumah Perubahan Anies Muhaimin ini juga menjadi wadah untuk mendiskusikan strategi yang akan diterapkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir guna memperoleh dukungan yang kuat dari masyarakat. Dan di Rumah Perubahan Anies Muhaimin ini juga diharapkan para relawan dan perwakilan dari partai koalisi Nasdem, PKS, PKB, serta Partai Umat dapat menempatkan orang-orangnya tersebut tiap pekan berkumpul dan berdiskusi, membahas kendala-kendala dan mencari solusinya, termasuk memonitor perkembangan suara yang akan diperoleh. Hasil rapat konsolidasi tersebut disepakati dan menjadi panggung bagi tim pemenangan Anies Muhaimin untuk merumuskan langkah-langkah strategi yang akan diambil serta memastikan keberhasilan pasangan Anies Muhaimin dalam pemilihan presiden 2024. Baik dari relawan Amin maupun dari partai koalisi Partai Nasdem, PKB, PKS, Partai Umat serta simpatisan Amin menegaskan bahwa fokus utama dalam rapat konsolidasi tersebut adalah mengenai strategi pemenangan yang efektif serta langkah-langkah konkret yang akan diimplementasikan untuk menggalang dukungan bagi pasangan calon presiden tersebut, berkomitmen untuk memenangkan pasangan calon presiden yang kami usung dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat dan memperkuat koalisi yang ada. Caimin, untuk Indonesia Hakul Yakin.